Sambutan pertama mewakili keluarga dipersilakan Al Mukarram Romo G. Haji Ahmad Mansur untuk menyampaikan. Salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سيغفر من الله غضب بالله سبحان الله العلماء para khatib, ibu besyarifah, para fantasiah, muslim muslimat dari segala penjuru tanpa kecuali. Rahimakumullah. Aku kulo awalan hingga masa pindah selaku sahibul bait sekaligus mewakili saking sahibul musibah sekeluarga dipun. Awalan aturakan ahlan wa sahlan fi hudur kalayan iringan doa jazakumullah ahsan al jaza. Lajam ingkang kaping kali kawula segenap keluarga ngaturaken matur nuwun atas atur tasiah satu sesepuh untuk pesantren Cirebon menapa dene warga untuk pesantren kalayan iringan doa jazakumullah ahsan al jaza. Ing satanasipun saking keluarga ngaturaken amanat saking Al Mukarram Dorokatul Muhammad bin Jafar Ali terus mengamanahkan supatas Bang Imrohan milik almarhum almarhumlah kakang kula Kyai Haji Muhammad bin Mansuruni minal muhibbin. Amin. Amin. Kula setelah sipun saking wakil keluarga rumah kembali para pantasya sedo kemauan tanpa kecuali kakung putri sakti sirotan pepilih putar kesamipun sopipun kampas kulo ada kalapatan kali panjenengan terus sepatnya kuartu saya itu sakit keluarga diunakan sih kuyu pahamun lagi kadang namun pepilih insyaallah almarhum hati-hati pelan namun kok pilih ingatai sojenengan rumahos kata syaitan kadayun kalian takkan butuh almanullah dan saya bu saking sulam ini keluar sangat menikauki almanullah alpulah takkan utai kutusun sabun bebas saking akadam pilih wanten tinggal rumahos wabat ibn kutusun hubungan kalian keluarga insyaallah keluarga bagi melayani nopo besi. Lajang sangkarasi pun nyuhun persaksian panjenengan sedaya pilih sedanipun kakak kula akhir kabir al-aziz almarhumah Kyai Haji Muhammad bin Suruli sedanipun sae pun sae sedanipun sae atur akan naturun tapi setiap panjenengan sedaya selan mungkin tetap akan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Amin. Ibu kata kusrudon, insya Allah, almarhumlah kakak kula tergolong datang renteng ayat ingat kula wasbau. Bapak yubi illah wa rasulah kabulah kita ma'alladina an'amallu alaihim minan nabiyin wa sirin wa syuadai wa salihin. Sembilan hari kakak kula itu nuri mahit saya. Sambutan kedua dari pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Yang terhormat Bapak Sasi Putri Sono, Wakil Bupati Kabupaten Banyumas, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa innalillahi. Dan menikau kita setuju masyarakat Banyumas telah kehilangan seorang sosok ulama panutan. Ya, panjenengan pun almarhum Romo Kyai Haji Ridwan Sururi bin Kyai Haji Ahmad Basri. Yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, karena saya cukup dekat dengan almarhum, beliau itu tidak suka pamer. Tidak ada yang tahu bahwa beliau Hafidz Quran. Sering cerita beliau almarhum dengan saya bahwa setiap hari Kamis pagi khataman Quran wonten ing putra-putranipun. Setiap dinten Kamis lajeng menawi Jumat malam Jumat pada maghrib khatam Quran wonten masjid. Terus satu minggu itu dua kali khatam Quran. Gerah kados napa kemawon menawi wonten pengajian. Piyambakipun gerah langsung mantun. Dan pengkundi-kundi niku dijunjung. Sangertos kula wekdal dinten Selasa kala wingi piyambakipun almarhum nggih. Itu wonten pengajian wonten kali kesur Paul Kiai Imam Puasa dinten Selasa tanggal 8 Juni kala wingi lajeng dinten Reponya wonten pengajian wonten Hotel Domino. Ini saya tenyuh ya, karena 5 bulan yang lalu saya itu kesini. Almarhum itu ngedijar. Oh tolong, saya dalam hari makam, tolong si dandani. Saya berdua dengan putra-putranya ya, rombongan datang ke makam. Ngukur piyambak almarhum dengan saya. Alhamdulillah, kalau saya belum melaksanakan berarti saya ingkar janji, alhamdulillah jalan ke makam itu sudah diperbaiki. Dan itu saya nggak ngerti, seperti firasat bahwa itu hari ini jalan itu akan dipakai almarhum menuju Yopo. Saya tidak bisa ngomong panjang lebar. Yang jelas pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sangat merasa kehilangan dengan sedonya Romo Kyai Haji Ridwan Sururi. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi sabar. Kemudian insya Allah almarhum husnul khotimah. Almarhum husnul khotimah. Almarhum husnul khotimah. Ngaten kemawon saya nggak bisa panjang lebar. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara keempat, tatkala akan disampaikan Al-Mukarram Romo Kyai Haji Muslim Cipta. Agam menjelaskan itu, Abdul Semoga. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah azza min qail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiri sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa bisum amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, dumateng para alim ulama ingkang boten ngiringi hormat kula, boten kula sebat asmanipun setunggal bapak setunggal mesti ingkang kula mulyakaken. Para habaib sedaya ingkang kinurmatan, para sepuh lan kesepuhan, langkung-langkung dhateng bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI maupun Polri, para barisan sorot-sorotnya yang kita hormati, hadirin wal hadirat, muazzin muazziat, rahimahumullah. Monggo salam-salam kita panjenengan sedaya boten kendel-kendel. Selalu syukur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami fadlan pitungan ibun Allah kita bantuan sami. Ibun takdir akan jenis Allah. Pagi yang menjelang siang menika. Ibun kepala akan jenis Allah. Dan halaman pondok pesantren antun. Mugi-mugi kepala kita panjang sebelum menika. Dan dosakan sahabatiyah. Sahabatiyah setunggal ikan topin dari pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kempal ikan barokah. Lantik pun kempal akan diri Allah. Sarang-sarang Allah yarham simbah kiai Muhammad Ridwan Ridwan Sururi. Kuatan yang suarkan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kaping kalipun salawat sosalam ikut juh kuatan kesanipun patuk bawonong. Sesekarang jagat ini kajian Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita sebut tanpa apapun. Mungkin-mungkin kita banyak dengan rawuh menika ibun lebetarikan kewan ibun umat ibun kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkan dikantuk sapa adibun bilian wanen yang bermaksar Allahumma. Kaping tigane pun kawula namung nyuwun sedonga. Mugi-mugi keluarga, duriyah, sangking Allahu yarham, sahibul fadilah wal karomah, simbah Ki Haji Ridwan Sururi, sangking banyak darah duriyah sedoyo. Mugi-mugi wonten kelasaken perjuanganipun. Lama-lama di sikoh, berani menegakkan kebenaran. Baik benar menurut Al-Quran, benar menurut hadis, benar menurut Pancasila, dan menurut benar menurut undang-undang. Para bapak, para ibu, muazzin muazzinat rahimakumullah. Dari pun kanjeng Rasul kafa bil mauti wahidun. Cukup mati dan dosa peringatan kita banyak dosa. Duka kapan pun dari pun. Menai Allah yarham sahibul fadilah wal karomah. Simbah Ki Haji Ridwan Sururi.
kula asyhad naksani yang tinggal pun tampil ke amal soleh pun. Di dalam marfiroh segala pati pun, sehingga yang tetap iman dan kesan pun, sehingga yang khusnul khatimah, sehingga yang khusnul khatimah, sehingga yang khusnul khatimah, mungkin ya Pak Baroi pun, dan sesuruh datang mengerian di ujian. Lagi Pak Menikah uki, kukuh jadwal jadi kandus, bagi Iwan Suri. Kesempatan menyomong untuk kita banyak menunjuk padusan yang sakat-sakatan pun untuk menghadapi hidup, untuk sanggup menghadapi hidup setelah kita mati. Kados bahagia ingatan menikah, saksamun menjadi akan datang makbaro, dipun saya akan tujuh langkah orang yang paling terakhir, meninggalkan peristirahatan yang terakhir, manggil bahagia isamun pun. Kesangatan paling dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wanan yang liku, wanan hakim yang kamu terkenal kumrumi. Asmanya pun mengkarawan akhir. Minah kula yakin dapat Allah ya kamu. Jawabannya lancar, buten. Mesti lancar. Saat kamu jawaban lancar sedoyo, otomatis. Kan sari, kados sari pun pengantin akhirnya. Allahumma. Antaripun tato serotu dan mengeria dilusinan Allahumma. Orang bilang monggo sarang-sarang menerasakan datang perjuangan ibu sibah. Menaik mangkir ibu introgres. Ibu tanpa butuh paket jawab. Jawab lancar buat ibu bukan karena hal ini. Bukan karena yang lain, tapi karena di samping alim yo soleh. Sebab wong sing oleh pitulungan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila monggo soal dosa yang tak kata-kata pun. Ampun ngantos, saat sampun nyebut-nyebut interogasi malaikat pun tidak sakit. Menaik buten jawab otomatis mulai itulah disiksa dan disiksa. Sampai hari kiamat. Naliko buten siksa sambat, Robbi laula akhor dani ila ajali. Fa'asodda kau wa'adku minasod. Gusti-gusti seksa pembuluh kados katem sakitnya gusti. Ulo beten kiat gusti. Ulo mengkesan akan malik gusti. Nek ulo kesan malik fa'asodda kau. Ulo nasodda kau. Dan lain sebagainya. Wa'adku minasodihin. Lantak terus bulungan ikut tiang-tiang sore. Sahabat yang sudah tidak ada artinya. Karena sudah tertutup pintu rumah Ramadhan. Untuk putri kita pun siapa akan doyong dengan sepatus satu ilmu yang tak kata hati pun. Terus yang bilang kemalim, singkang soleh. Gua pilih mengatakan, orang semantan, singkang wakil tua aturakan. Setelah jumpa aku tadi yang tak kata hati pun, Allah yang ada Allah. Gua ikat yakum asmahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan bacaan di Qur'an yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Anas Asmawan. Tetapi sebelumnya untuk kami ingatkan kembali kepada seluruh pentasiah urut-urutan perberangkatan nanti untuk yang di paling depan adalah muajin, kemudian diikuti keluarga. Jadi nanti mohon untuk para duria untuk menempatkan diri di depan keranda. Kemudian untuk keamanan dari Polsek Kedung Bandeng, dari Koramil Kedung Bandeng, Banser, Pemuda Pancasila serta Limas untuk berada di depan dan samping kanan kiri serta belakang keranda. Sedangkan untuk yang menerima jenazah dikubur adalah Ustadz Haji Muhammad Atik Nur Robani, Ustadz Ashkuri, Ustadz Haji Atif Murtado, ditambah Gus Amin Musyadi dan Gus Mogi Hakim. Yang jadi unsur demi penghormatan kepada almarhum,
sekali lagi saya mohon dengan hormat dan sangat kepada seluruh pentasiah untuk mengikuti urut-urutan tersebut di atas. Sedangkan untuk pembaca Talqinul Mayit, Al-Mukarram Rumugi Haji Dadi Munir. Peningkatan secara kelima di Ruh Hadad akan disampaikan oleh Kyai Haji Anas Asmato. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammadun
ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. الفاتحة. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الكامل وعلى سيدنا جبريل المتوكل على من يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيفا بما يشاء. نؤمن اللهم علينا قلوبنا وقبورنا وقبورنا برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا هذا عبدك وابن عبدك خرج من رحم الدنيا وسعى بها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر. كان وهو لطيف كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنه نزل بك وعلى من ظلم به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذبه وقد جئناك شفعاء له وقد يسبع وقد دون رفيقنا شلا. اللهم إن كان محسنا فجب في إحسانه وإن كان مسيئا فجب ولكيه برحمه رضاك ولكيه برضاك لكيه فتنة الكفر وعذابه ولا وجه العذاب جميل ولكيه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعث آمنا إلى الجنة. اللهم يا الله اللهم يا كريم اللهم اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت قبض روحه وأنت يعلم سره وعلانيته. اللهم اغفر له وارحمه وآته واعف عنه وأكرم نزله ووسط مدخله ووسط بالماء والسلك والبرد ونفه من الذنوب والخطايا كون من الدنس وأبطله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزلح من زوجي وأدخله الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعيذ من عذاب القبر عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألحقنا وألحقه بعبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Untuk pemberatan, untuk perjalanan di dalam sampai dengan makam, dipersilakan untuk itu Pandi Santoso didampingi Peltu Agus Lianto untuk meminta para duri yang sudah siap di depan, untuk para mesia untuk mengikuti dari belakang.
Amin. Ada salam buat maaf, bila jomi, negaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya belum ya? Belum. Thank you.
La ilaha illallah.